ASN PPPK yang telah lulus dan menerima SK perjanjian kerja oleh Bupati Bone. Setelah itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Dr. Anes Andi Fajarudin M. bersama rombongan mengunjungi ke beberapa kecamatan dengan tujuan untuk mempermudah pelayanan penyerahan surat pernyataan melaksanakan tugas SPMT, seperti halnya penyerahan SPMT kepada ASN PPPK 4 kecamatan di Bone Selatan yang dipusatkan di Aula Kantor Camat Kahu. Ketua panitia yang selaku tuan rumah menyampaikan bahwa di antara 4 kecamatan, di antaranya Kecamatan Kajuara, Kecamatan Patimpeng Kahu dan Bontocani dengan jumlah peserta 275 orang. Mengharapkan agar terlaksana dengan baik. Camat Kahu Andi Rahmat Musri AS. Dalam sambutannya sekitar 1.575 ASN PPPK di tahun 2022 yang diangkat penerimaan PPPK di Kabupaten Bone yang terbanyak, jadi ini bukti besar perhatian Dinas Pendidikan Kam Bon kepada tenaga honorer. Oleh karena itu tentunya ini menjadi kebahagiaan yang patut disyukuri, penantian yang lama dan perjuangan yang tidak sia-sia. Semoga kinerja lebih ditingkatkan demi mutu pendidikan. Kadis Pendidikan Kabupaten Bone Dr. Anes Andi Fajarudin, M. menyampaikan di depan ASN PPPK bahwa pesan Bupati agar diprioritaskan tenaga guru honorer yang sudah lama mengabdi. Alhamdulillah Bone tertinggi jumlah penerimaan ASN PPPK yaitu 1.575 orang. Beliau tetap konsisten untuk demi masa depan tenaga honorer. Dan ini butuh proses panjang. Dan proses pengangkatan adalah murni. Kami harap perlihatkan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas memperbaiki hubungan antar sesama guru dan masyarakat menjadi contoh teladan. Selaku tenaga honorer mengabdi selama kurang lebih 10 tahun. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah atas diangkatnya saya sebagai ASN P3K. Semoga dalam menjalankan tugas ini akan lebih baik lagi, insya Allah, dan mudah-mudahan saya diberikan kesehatan, yeah. Saya diberikan kesehatan dan kekuatan atau umur panjang. Semoga saya bisa mengabdi. Dan mengabdikan diri saya kepada bangsa dan negara ini. Saya berinisiatif untuk datang menyerahkan surat pernyataan melaksanakan tugas SPMT kepada ASN PPPK dengan tujuan untuk mempermudah pelayanan karena paling lambat tanggal 15 September tahun 2022 sudah masuk ke bendahara. Dari Kabupaten Bone, Bahri Kontributor Berita 7 melaporkan. Saya banggakan Bapak Ibu rekan-rekan ASN P3K yang baru saja berangkat. Ya, kalau mau sedikit diperkeren bisa kita sebut Pangkat Tenaga Honorer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.